Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Techno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Geekam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config Color Action. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan seperti biasa, sebelum kita mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Geekam dan pemasangan config-nya. Dan kalian wajib menyimak video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat fast forward atau kata sandi untuk membuka file ekstra config-nya. Oke, sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Geekam-nya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, baiklah, ini dia teman-teman, dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Geekam dan memasang config-nya. Untuk kedua file ini, yang untuk pertama yaitu config-nya itu sendiri dan aplikasi Geekam-nya, kalian bisa download di link komentar yang sudah saya sematkan di bawah ya. Di sana ada dua versi untuk Geekam-nya, versi R18 dan R17. Untuk kalian yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau, kalian langsung saja download yang versi R17. Karena di R18 walaupun sudah kita fix untuk hasil fotonya tetap saja hijau. Maka dari itu kalian install versi R17, lalu kalian tinggal aktifkan saja AWB-nya. Jika masih hijau, kalian bisa cek dulu di dalam settingan, pastikan AWB gain-nya aktif. Jika kalian masih bingung, kalian bisa ikuti tutorial cara fix kamera hijau di video saya yang ini ya. Nah, yang ini kalian bisa cek video saya sebelum-sebelumnya, sudah saya buatkan tutorial cara fixnya. Oke, sekarang kita lanjut saja ke proses penginstalan aplikasinya terlebih dahulu. Langsung saja kita install aplikasi Geekam-nya. Oke, kita pilih install. Nah, karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Bagi kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal lanjutkan saja proses penginstalan aplikasinya hingga selesai. Jika sudah, kalian langsung keluar dan masuk langsung ke aplikasi Geekam LMC 8.4 yang baru kalian install tadi. Oke, ini dia Geekam-nya. Kita masuk. Nah, jika aplikasi meminta perizinan seperti ini, kalian tinggal pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan. Kalian pilih yang paling atas, pilih lagi, lalu kalian izinkan. Setelah itu kalian tekan down. Baiklah, untuk memunculkan config, kita harus membuat folder config-nya terlebih dahulu. Dengan cara kalian pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini. Lalu kalian masuk ke More Setting, kalian tekan. Oke, setelah itu kalian pilih Config Setting yang bawah ini. Lalu kalian pilih Save Setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas. Berguna untuk apa? Untuk memunculkan folder config dari Geekam ini akan muncul di penyimpanan internal nantinya. Oke, jika sudah kalian buat seperti ini, langsung saja kalian tekan yes. Oke, selesai. Langsung saja kalian kembali. Dan langsung masuk ke aplikasi CR Shipper kembali untuk mengekstra config-nya. Oke, ini dia config-nya Color Action by Techno Gadget Official. Oke, kita ekstrak config-nya. Kita ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan fast forward yang ada di dalam video ini. Fast forward akan muncul di sudut kiri atas video, ditandai dengan bunyi bell. Oke, jika sudah kalian masukkan fast forward-nya, langsung saja kalian tekan OK. Nah, maka config sudah berhasil terekstrak, dan setelah kita ekstrak akan ada satu file yang di dalamnya berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu format auto, JPG, dan YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika kamera 2 MP kalian level 3, kalian bisa memakai format yang YUP. Dan jika kamera 2 MP kalian level full, kalian bisa memakai format JPG. Oke, setelah itu kita pindahkan ketiga config ini ke folder Geekam LMC-nya. Kita tandai terlebih dahulu. Oke, kita tandai satu persatu. Setelah itu kita pilih tanda kotak yang ada di sudut kanan atas. Setelah itu kalian pilih potong. Lalu kalian tekan yang atas ini. Setelah itu kalian pilih memori perangkat.
Lalu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya. Langsung saja kalian klik folder LMC 8.4 ini. Setelah itu kalian paste config-nya di dalam sini. Oke, langsung saja kita paste. Nice, jika sudah langsung saja kalian keluar dari aplikasi CRShipper dan langsung masuk ke aplikasi Keycam LMC-nya. Oke, untuk memunculkan config kita tinggal ketuk dua kali di bagian yang hitam ini. Kita ketuk dua kali, tap tap. Nah, maka config berhasil muncul. Langsung saja kita cari config color action yang yup ya, karena di sini saya memakai device Poco X3 NFC. Level kamera 2 api saya level 3, jadi saya memakai format yang yup. Oke, kita cari color action. Nah, ini dia color action yup by Techno Gadget Official. Kita langsung saja pilih config-nya, kita klik. Oke, ini dia color action yup by Techno Gadget Official. Langsung saja kita tekan import. Oke, config berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu. Oke, baik. Kita fokuskan dulu. Oke, langsung kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai dan ini dia hasil dari config color action by Techno Gadget Official. Untuk warnanya cukup natural di sini ya. Dan dynamic range-nya sangat luas. Untuk warna kulit atau rona kulitnya sangat aman, natural, detailnya mantap dan jernih pastinya. Sekarang kita tes di objek outdoor tanpa human. Oke, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, selesai. Kurang lebih seperti ini hasil dari config color action di objek outdoor ya. Untuk warnanya cukup menyala di sini, hijaunya cukup mantap, tidak terlalu over, di warna langit juga natural. Dan sekarang kita tes mode potretnya. Oke. Kita shoot sedikit ke bawah supaya warna langitnya nampak dengan jelas. Kita tap, langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu saja proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai. Dan kurang lebih seperti ini hasil dari mode potret di config color action. Oke, untuk warna langitnya cukup keren, exposure-nya juga mantap, detailnya mantap, bokehnya juga rapi, warna kulit cukup natural, terlihat dengan jelas ya. Untuk dynamic range-nya cukup luas, rata, kedalaman tajamnya juga mantap. Oke, sekarang kita tes mode kamera ultrawide-nya. Oke, langsung saja kita pindah ke mode ultrawide. Nice, sekarang kita sudah berada di mode kamera ultrawide. Baik, langsung saja kita shoot di objek outdoor. Nice, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai. Kurang lebih seperti ini hasil dari config color action di mode kamera ultrawide. Oke, cukup jernih ya teman-teman. Untuk warnanya tidak jauh berbeda dengan main kamera tadi. Hijaunya natural, tidak terlalu over saturasi. Exposure-nya merata dan dynamic range-nya juga sangat luas. Detailnya juga mantap ya. Oke, sekarang kita tes. Masih di mode kamera. Kita melawan sinar matahari. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, baiklah, kita lihat hasilnya. Oke, teman-teman, ternyata seperti ini hasilnya, mantap sekali. Untuk warnanya terlihat menyala di sini ya. Walaupun kita shoot berhadapan langsung ke arah sinar matahari, namun detail yang dihasilkan masih cukup sangat baik di sini. Oke, untuk warnanya pun cukup menyala dan exposure-nya mantap sekali. Oke, kurang lebih seperti ini hasil dari config color action ya. Di mode main kamera ataupun mode ultrawide-nya sama-sama jernih dan detail. Sekarang kita tes di mode potret. Masih di kamera ultrawide ya, kita zoom ke 1.5. Baik, kita tap, langsung kita shoot. Oke, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasil dari lensa ultrawide di mode potret. Cukup rapi dan detail, jernih juga. Untuk rona kulit sama seperti di main kamera, natural.
dan warna hijaunya pun sama juga seperti di main kamera. Mantap, tidak jauh berbeda ya untuk hasil main kamera maupun mode ultrawide-nya. Oke, kita tes lagi. Masih di lensa ultrawide dan di mode potret. Masih di zoom 1,5 ya, masih dalam keadaan yang sama seperti yang tadi. Oke, kita tunggu saja proses HDR-nya hingga selesai. Oke, baiklah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Nice, mantap sekali. Cukup menyala. Dynamic range-nya luas, detailnya mantap, exposure-nya juga keren sekali. Tidak ada titik terang di tengah ya, mantap. Untuk kalian yang mengalami forecloss di mode kamera ultrawide, kalian tinggal ganti terlebih dahulu ID kamera ultrawide-nya. Sesuaikan dengan ID device kalian masing-masing. Kalian download aplikasi kamera HW yang ada di kolom komentar yang saya sematkan. Langsung saja kalian install dan kalian cek berapa ID kamera ultrawide kalian dan langsung saja kalian sesuaikan. Oke, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Digicam LMC8.4 by Hasli. Kalian jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.